Buat julung kalinya, rancangan reality TV pertanian dan peternakan yang pertama iaitu Juara Agrotech bakal disiarkan di TV1 sebanyak 13 episod bermula pertengahan tahun ini. Ia kerjasama antara PTV Media Sdn Bhd dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sebagai usaha baru kementerian mempromosi sektor pertanian kepada anak muda. Ya, Timbalan Menterinya Datuk Cik Abdullah Ahmad Nawi berkata melalui rancangan itu ia dijangka dapat mempromosi dan menarik minat belia dan mengubah persepsi yang dianggap 3D iaitu kotor, berbahaya dan sukar. Ini salah satu program saja, kita tidak mengharapkan hanya dengan program ini boleh terus menarik, tapi dia boleh menarik mungkin maknanya di anak-anak muda yang mungkin selama ini tak pernah nak ambil tahu pun pasal pertanian. Tapi bila dia tengok siapa Ben Nasri tadi, dia mungkin rasa tertarik nak tengok apa ni Ben Nasri. Biasa berlakunya ni cerita pasal pertanian dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan satu gelombang yang kita cuba cetuskan, insyaAllah. Beliau menjelaskannya pada majlis pelancaran rancangan Juara Agrotech di Ibu Negara. Pengarah dan penerbit eksekutif PTV Media Sdn Bhd, Lili Sahani Ismail berkata, idea itu kerana melihat kepentingan sektor pertanian ketika COVID-19. Dengan keadaan semasa, isu semasa kita yang banyak yang dibuang kerja. Jadi dengan adanya rancangan realiti ini yang dapat memberi info dan maklumat dari segi konteks tanaman, dari segi konteks ternakan untuk mereka mencuburi dalam bidang sektor ini. Saya nak buktikan dekat yang luar bahawasanya pertanian kat Malaysia ni boleh pergi. Sebab kawan-kawan saya boleh katakan majoritinya yang mencuburi bidang keusahawanan yang ada sejak pertanian memang tak banyak lah. Boleh katakan berapa peratus je, 10% je. Saya nak kembangkan saya punya ternakan. Sebab kita pun tahu isu ternakan sekarang, ramai orang macam confused halal, haram. So sebagai pelajar haiwan, saya rasa saya cuba bawa benda tu untuk meyakinkan rakyat Malaysia kita boleh keluarkan daging tempatan kita sendiri. And apa masalah yang saya tahu adalah dari segi kos lah yang buat kita tak boleh lawan daging import. Rancangan berdurasi setengah jam bagi setiap episod bakal menyaksikan 12 peserta berusia antara 20 hingga 40 tahun bersaing merebut gelaran juara yang membawa pulang wang tunai RM10,000. Pasangan selebriti Haris dan Intan Ladiana menamatkan teka-teki tentang perhubungan mereka apabila mengumumkan tarikh pernikahan yang bakal berlangsung 6 Februari ini. Ya, pengumuman itu membuktikan jarak usia bukan penghalang untuk pasangan ini yang menjadi perhatian setelah hubungan cinta mereka dihidu pertengahan tahun lalu. Memandangkan pandemik COVID-19 belum berakhir, pasangan bahagia ini memberi jaminan untuk mengadakan majlis perkahwinan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Mengulas tentang hari bahagia itu, mereka bakal mengadakan 4 acara penting termasuk malam berinai, majlis pernikahan, resepsi dan majlis bertanda. Sebab kita akan menghadkan tetamu yang datang. Di samping itu kita akan menjaga SOP, kita akan ada orang jaga temperature, semua-semualah akan scan apa semua. Semua benda tu kita akan ikut, dan tempat yang kita orang nak buat majlis tu pun mereka mengikut SOP, di mana mereka letakkan hanya beberapa orang dekat satu table dan akan ada gloves apa semualah seperti biasalah untuk majlis-majlis sekarang. Okey saja. Berita perdana